Bertempat di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan dilaksanakan penganugerahan dan penyerahan penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Penghargaan tersebut disematkan secara langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, kepada 210 orang pegawai negeri sipil yang telah mengabdikan dirinya. Penghargaan Satya Lancana ini dianugerahkan kepada PNS sebagai tanda kehormatan yang telah mengabdikan dirinya selama 30, 20, dan 10 tahun di lingkungan pemerintah Hulu Sungai Selatan. Alhamdulillah hari ini kami menyerahkan tanda kehormatan ya Satya Lancana untuk ASN 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Kami pertama ucapkan selamat dulu kepada mereka yang mendapatkan tanda kehormatan dari Bapak Presiden. Dan tentu banyak harapan yang kita inginkan ya, dari mereka yang telah mendapatkan pertama selamat dulu dan terima kasih pengabdian mereka yang 30, 20, dan 10. Mudah-mudahan semangat mereka tetap bekerja lebih baik lagi. Karena tadi di SK Presiden kan menimbang itu jelas sekali orang yang bekerja dengan maksimal, jujur, terselat. Tapi sampai saya katakan kalau kuantitatif ukurannya 10, 20, 30, tapi yang lebih penting sebenarnya sejauh mana ASN penghargaan ini bisa lebih baik di depan. Itu suatu kehormatan dan memang harapan kami sebagian besar ASN kita ya mendapatkan ada kehormatan dan kehormatan ya. Dan di penyemangat perlu lebih baik lagi ya. Tim Liputan HSS TV melaporkan.